Raja Boy. Juga kita memiliki pejuang. Jadi pejuang itu ibarat kita tanpa panas dingin, kita kuat. Kita itu dalam situasi apapun kita berani. Jadi kita Black Boy. Dalam situasi apapun kita berani. Kalau harus jadi raja, kalau harus jadi raja. Black Boy. Ini mana Bi? Lagi. Black Boy. Ini inspirasinya dari apa? Coba yel-yelnya gimana? Inspirasi terbentuknya Black Boy. Iya. Inspirasi kita pertama anak-anak muda remaja, Boy, dan juga kita memiliki pejuang. Jadi pejuang itu ibarat kita diterpa panas dingin, kita kuat, dan itu ibaratnya itu kita hitam itu ya kita. Dalam situasi apapun kita berani ya. Jadi kita Black Boy. Kulnya mana? Kamu pengen kul aja dulu ya. Kamu pengen kul. Untuk kul yang satunya namanya Black Team. Black King, Black Hitam, King Raja. Ya, raja. Kalau harus dari Raja, kita harus hitam. Karena hitam pekerja keras. Boy. Iya, silakan sebutkan yel-yelnya masing-masing. Sampai ditunjuk oleh jurinya. Oke. Okay. Ketika jawabannya benar, itu poinnya 10. Kalau salah, nol. Itu poinnya 0. Gak ada minus. Gak ada minus. Babak kedua nanti kita akan ada minus. Boy aja. Minus corner. Bang. Langsung pilih. Pertanyaan pertama seputar Liga 1 musim kemarin. Ya. Top skor Liga 1 musim kemarin. Udah mas, udah jawab. Potong kan? Ya biar gak kurang dong. Oh, jadi nanti dia akan nyebutin. Oke, bisa dijawab dalam hitungan 3, 2, 1 gitu ya. Top skor Liga 1 musim kemarin itu adalah Gilias Pasulyevic di Jerman Solehando 3 gol ya. Nah, pertanyaannya, siapakah dua pemain yang berada di posisi kedua di daftar top skor dengan torehan 20 gol? Neng! Tiro sama Teishi Marukawa. Betul! Masih seputar bola ya. Pada laga 3
timnas Indonesia versus Kuwait di kualifikasi Piala Asia, Indonesia berhasil menang dengan skor 1-2. Nah, pertanyaannya siapakah pencetak gol? Rian sama Maklok. Golnya Bi. Woi. I got brought in the land. Just to the in the fan. Menar. Ya, ingat ya, kita tunggu selesai dulu ya. 2-1. Oh, bisa satu. Waduh. Home base-nya di stadion apa? Neng. Banda Aceh. Stadionnya Persiraja Harapan Bangsa. Betul. Boy tetap pulang, gimana? Walaupun nggak bisa jawab, tetap pulang. Oke ya, aku jawabannya adalah stadion Harapan Bangsa. Masih soal stadion nih, pertanyaan nomor 4. Stadion 17 Mei adalah home base dari klub apa? Boy, boy, boy. Ya, Barito Putra Banjarmasin. Nomor 5 nih. Ini kisikinya tentang Piala Presiden. Nah. Piala Presiden tahun ini sudah masuk ke edisi kelima ya. Tahun ini tuh yang Piala Presiden yang kelima. Dan juaranya pun selalu berbeda-beda tiap tahunnya. Pertanyaannya, coba sebutkan keempat juara. Kemarin Persija Jakarta. Arema. Arema 2 kali. Persib 1 kali. Pula tetap pun. Kali itu malu. Oke. Jadi ciri khas itu. Apa? Skor sementara. 3 sama. Klub Black. Iya. 3 sama. 30 poin. Blackboard 20 poin. Tetap kurang lagi lah. Babak kedua, di mana pertanyaannya itu ada minus. Dan kalau salah minus 10. Oh, okay. Tapi kalau benar plus 20. Oke. Okay. Oh. Boy, boy. Ini pertanyaan nomor 6 nih, Bapak. Dan kalau misalnya dijawab salah itu enggak akan dilempar ya. Jadi kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Okay. Okay. Boy. Nih, pertanyaan kita masih soal Piala Presiden nih. Pertanyaannya, sebutkan 4 kota tuan rumah presiden tahun ini. Ya. Gampang dulu. Samarinda, Borneo. Persib Bandung. Arema Malang sama Solo. Neng bagus. Kurang minus 20. Oke, kita next ya. Sekarang kita ke sepak bola internasional. Kisi-kisinya ini tentang dunia. Ya, dunia. Aduh. Oke, sebutkan. Pokoknya nih, siapa yang bisa menyebutkan negara tuan rumah Piala Dunia 5 edisi terakhir? Lempar, lempar, lempar. Boleh dari 2022?
2018 Next nih. Next. Wah, boy. Oke. Masalahnya kalau salah kurang tiga. Ayo, tiga. Oke, boleh. Tahun 2023. Kamu yang jawab nih. Tiga. Dua. Darbu. Teton. 2022 Qatar. 2018 Rusia. Oke, 2014. Brazil. 2010 Afrika Selatan. Ya, 2006. Iya, sana. Iya. 4 3 2 1 Prancis. Min 20. Target kita 0 poin. Next. Oke. Kali ini masih di sepak bola dunia ya. Sebutkan klub-klub juara Liga Champions 4 tahun terakhir. Tahun ini siapa? Real Madrid. Oke. Real Madrid. Sebelumnya Chelsea. Betul. Barcelona. Koak. Barcelona. Barcelona. Salah. Ya. Bicara keren pak. Salah. Yang benar itu Munchen terus Liverpool. Sekarang pertanyaan terakhir untuk babak kedua. Berapa kali timnas Italia juara dunia? Lempar. Tahu beli? Aku mau tahu lah. Pali. Tiga kali. Tato. Iya. Empat kali. Depan kamera latur. Oke, poin berapa ini? Total berapa ini? Poinnya kan? Iya, menang. Poin sementara 30-10. Iya, masih menang. Masih umur 20 poin. Iya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita tebak pemain. Oke. Ini grupnya ya. Oke. Aku seorang striker. Oke. Musim ini aku sudah cetak 27 gol di kompetisi domestik. Oke. Aku sudah 10 tahun lebih membela klub aku. Sudah 10 tahun lebih membela klubku. Ciri khasku adalah selalu pakai perban di tangan kanan saat bertanding. Aku berani. Boy. Benzema. Bye. Satu bye. Pertanyaan terakhir di babak kedua ya. Oke. Terus siapa? Oke, sebutkan. Ayo, kok diem beli? Sebutkan. Every. Ya. Sebutkan pukul berapa kick off pertandingan pertama Piala. Hey. Pukul 16. Tim Blacking 50 poin. Babak terakhir. Babak terakhir. Pertanyaannya bernilai 30 poin. Kalau salah? Kalau misalnya salah di minus 20 poin. Kita harus ambil 70. Kita 70. Aman. Aman. Lempar aja. 50. Wah. Ya curang minus 20. Minus. Ya, bro.
Oke, siap ya pertanyaan di babak terakhir ini kita adalah menang. Pertanyaan pengetahuan umum. Mata pelajaran dasar nih. Dan juga ilmu matematika. Okay. Kalau aku sih tidak ini. Kalau gue sih lu. Oke, pertanyaan pertama. Berapa derajat? Waktu belajar. Jika sebuah segitiga sama sisi. Jika sebuah segitiga itu memiliki sisi siku-siku. 90. Woi. Sembilan puluh derajat. Pertanyaannya ada 5 ya. Satu ya. Lima jangan lupa nengnya ya. Bukan tadi nggak ada neng, Tujuh puluh lima puluh. Orang dalam. 70-50 Kedua, tolong Juli bekerja lebih baik. 70-50 70-50 Oke. Pertanyaan kedua. 70. Oh ya. Oke. Okay. Curang. Biar emosi. Jika ibu meminta tolong kepada Budi membelikan tahu dengan harga 500 satu buah. Dan ibu meminta tolong untuk membeli tahu sebanyak 5 buah. Dan ibu memberikan uang sebanyak 10.000. Berapakah? Boy! Kembalian. Minus dong. Jawab. 7.5 Salah. Iya. Contoh pertanyaannya. Iya. Gak bisa dilempar dong. Gak bisa dilempar. Gak boleh dilempar. Ah. Minus dong. Gak apa-apa. Oke, tadi pertanyaannya sebenarnya mau gini, berapakah kembaliannya kalau misalnya ibu, kalau misalnya Budi juga membelikan permen seharga 2.000? Iya. Lima setengah. Minus 20. Ada pecahan unik di uang 100.000 rupiah di zaman dulu. Ya. 100.000. Ya. Itu ada. Ya. Corak apa? Dan warna apa? Ya. Di pecahan uang 100.000. Ya, apa? Ada corak unik dan juga warnanya unik. Oh, apa itu? Oh, itu. Ini ada sedikit. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Apanya coraknya? Ya, dua. Coraknya? Satu. Coraknya? Siap enggak? Jawab. Ayo. Ya. Uang 100.000 lama. Kalau ada ciri khasnya, jawab aku. Ada, itu ada ciri khas banget. Uang 100.000 lama itu ciri khasnya beda. Ciri khasnya kan? Iya. Itu ada kayak buletan gitu. Buletan kayak tembus pandang di 100.000. Ah, iya ada. Jawab. Itu buletan itu bentuknya apa? Bentuknya segitiga gitu. Bisa dong. Oh, amat tiket tu. Wadik. Minus. Melanggar peraturan. Minus. Diskualifikasi. Oke, ini saya sudah capek dengan semua ini ya. Kita langsung ke pertanyaan terakhir aja gimana? Ya. Oke, okay, ingat boys dan geng ya. Ya, poin sama. Oke, kalau nggak ada yang dis ya. Iya, kalau nggak ada yang langsung dis. Poin sama. Saya langsung poin sama. Ya,
Poin sama. Oke. Siap. Oh, gak bisa dong poin sama. Gak bisa, gak bisa. Memang Google. Oh, sementara 40-50. Iya. Maksud saya 50 sama 40. Sama. Oke. Sebutkan. Oi. Ingat ya, ini ada yang pertanyaan pamungkas yang sangat berbahaya menurut saya. Abdi, dan jangan sampai. Abdi. Oke. Kalau main bola kan ada strategi. Sebutkan singkatan dari KBBI. Boy, boy. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ganti mendi, ganti mendi, ganti mendi. Oke. Sekarang terakhir. Lanjut, pertanyaannya lanjut. Udah habis. Lanjut aku. Udah habis. Oke. Untuk tim Black King. Boy King. Soalnya 50 poin. Bola. Semangat dong, semangat. Iya, dulu sekali. Kamera gini nih.